Halo sahabat Toto, sebelum kita tutorial pemasangan mirror cover karbon untuk mobil Toyota Res, kita cek aja dulu kelengkapannya dan kondisi mirror covernya. Tuh, biasa ya, ada packingnya plastik tuh, aman, nggak ada bekas buka-bukaan. Ah, udah ada triumnya juga nih. Ini yang bagian kanan. Oke ya, bagian kanan. Nggak ada lecet-lecet. Ini bagian kiri. Oke juga guys, udah ada triumnya. Nggak ada yang lecet. Aman packingnya. Oke, kita langsung pasang. Halo sahabat Toto, kembali lagi di channel YouTube Auto Project. Kali ini kita ada pemasangan mirror cover karbon. Keren kan? Oh. Mari ikutin cara pemasangannya. Kita lap dulu, bersihin dari debu dan kotoran. Seperti biasa ya. Biar nempelnya maksimal. Lalu triumnya dilepas. Udah gitu tempelin. Ini enak banget nih, PNP sekali. Oh. Kan? Tidak usah di keker-keker lagi karena udah PNP lock. Yang bawah rata kan. Oke, sekarang yang kiri masang sama aja ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan follow akun Instagram kita ya. Auto Project bikin mobil auto keren. Thank you.